udah ngop, udah mandi, seger pisan. Aca dulu sebelum beraktivitas, kita ngaca dulu biar keren, biar kece. Ini ngomong-ngomong anak buah si Kemed sama si Miss jam segini belum datang. Ini udah jam 8 lewat, udah hampir jam 9. Ini waktunya orang bekerja, waktunya orang mencari duit, waktunya orang sekolah, waktunya orang kuliah. Belum pada datang, dasar anak buah sialan. Anak buah sialan jam segini belum pada datang. Halo, Miss, lagi di mana? Ini waktunya jam kerja kok belum kesini? Astagfirullahaladzim, anak buah sialan ya kamu, Miss. Itu si Kemed, di mana si Kemed? Suruh datang kesini sekarang. Oke, ditunggu ya. Saya tunggu 5 menit kalau nggak ada, balik. Tunggu di tempat seperti biasa. Selamat pagi, Bos. Maaf, kita telat, Bos. Aduh, kalian ini benar-benar kerjaannya gak disiplin. Ini udah jam berapa ini? Jam kerja kalian itu jam berapa? Iya, Bos. Ya, itu Anda tahu kenapa sekarang jam 9 udah baru berangkat. Itu pun ditelepon sama saya. Maaf, semalam, Bos. Kita bergadang. Makanya jangan bergadang. Kan aturan kamu tahu kerja jam berapa, jam terbang kamu berapa. Aturan disiplin dong. Kamu mau kaya enggak? Iya, Bos. Mau sukses enggak? Iya, Bos. Makanya disiplin. Kalau kerjaan kamu enggak beres, aturan kamu tepat waktu, gimana? Gimana mau kaya sedangkan kerjaan kamu juga kayak gitu? Enggak disiplin, enggak apa. Ini waktunya jam kerja, waktunya orang kuliah, waktunya orang bekerja, waktunya orang jadi kerja buruh, buruh pabrik, buruh tani. Anak sekolah udah pada kerja jam 8. Jam 8 berangkatnya. Sekadang udah mana ada sekarang yang mau berangkat? Orang udah pada masuk semua. Maaf, Bos, karena bergadang adalah hobi kami. Gadang-gadang, makanya jangan gadang jadi orang itu. Emang bergadang dapat menghasilkan duit? Ya bisa lah, Bos. Karena dengan bergadang, kita juga bisa membuat kita kaya. Iya, contohnya kalau kita jualan, berdagang malam. Bener gak, Kemen? Iya dong. Dari mana? Kalau kamu penghasilan kamu jualan itu lebih gede, ya udah. Kamu tinggalin di sini. Tapi maaf, foto kamu akan aku sebarin. Sebenarnya kita itu mau kerja apa sih, Bos? Kerja kita apa? Kamu nggak tahu kerja kita apa? Emang kita itu mau kerja apa sih sebenarnya? Kamu udah beberapa kali kerja sama saya. Masa kamu nggak tahu kerjaan kita ngapain? Iya, Bos. Terus yang di setiap hari kerja itu kamu nggak tahu? Iya, Bos. Dasar bego kamu ya, anak buah sialan. Kita itu nyopet. Paham? Makanya disiplin. Kalau satu kali lagi Anda nggak disiplin, nanti saya akan kena skor. Iya, Bos. Kamu berdua akan kena skor. Dua kali kamu kerja, kamu nggak dapat gaji. Uangnya diserahin ke saya. Udah, jam kerja sekarang jangan lama-lama. Pokoknya jam kerja sekarang. Udah, kamu bubar. Nanti ditunggu jam 11 ya. Oke, Bos. Sekarang kita akan melakukan misi kita. Oke, kawan. Bos, maaf. Saya kesiangan, Bos. Kesiangan mulu. Jangan bergadang terus dong. Karena bagi saya, bergadang adalah menyebabkan kanker serangan jantung, Bos. Katanya kamu kerja pengen disiplin. Pengen, Bos. Pengen disiplin. Iya. Ya. Terus kenapa kesiangan lagi? Semalam jamnya diputerin sama teman. Kirain masih jam 6, sekarang sudah jam 8 ternyata, Bos. Maaf, Bos ya. Saya nggak mau tahu. Pokoknya kamu kerja 2 hari saya nggak akan gaji kamu ya. Jangan begitulah, Bos. Itu sebagai pelinan kamu. Kalau kamu nggak kayak gitu terus, kamu nggak bakalan mikir.
Oke, bos. Besok saya tidak akan telat lagi. Doakan saya, bos, supaya saya dapat